Aku harus kendalikan perasaanku. Jalani semua ini. Gimana kalau dia tahu Suci yang dia lihat setiap hari bukan lagi menantu favoritnya? Kasih ingin menceritakan semuanya. Kasih gak bisa menahan perasaan ini lagi, Pak. Ayah. Perihnya. Kak Suci. Devan bikin jantung aku makin deg-degan. Suci, khawatir banget deh, kayak rindu aja. Ya kan aku yang kau hancurkan jadi serpihan. Beratnya aku. Sebenarnya. Ayo ngomong sama selalu bertahan. Aku ini. Karena dia hanya perempuan yang berwajah mirip seperti Suci. Tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Rindu Bukan Rindu. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan dukung terus Gugu Jubah. Terima kasih. Bye-bye.